Ini adalah video tutorial kelanjutan dari video sebelumnya tentang limit. Di sini kita coba ngerjain latihan soal. Misalkan kita punya limit x mendekati negatif 1 dari 2x plus 2 per x plus 1. Nah, ini berapa? Pertama, kalian bisa ngerjain dulu kalau dari apa? Persamaan ini, masukin aja dulu negatif satunya ke dalam x. Jadinya gimana? Ini kan jadi 2 kali negatif 1 tambah 2 per x, ini negatif 1 tambah 1 sama dengan negatif 2 tambah 2 per negatif 1 tambah 1, ya 0 per 0 ini ya. Ini 0 per 0, 0 per 0 kan tidak terdefinisi kan, ini tidak terdefinisi. Tidak terdefinisikan. Ini tidak terdefinisikan 0 per 0. Nah, jadi limit itu kan untuk x sama dengan min 1 ya. Tapi kita nggak nanya x sama dengan min 1, cuman limitnya x mendekati min 1 itu berapa. Nah, kita bisa gambar pakai grafik gitu ya, atau kita bisa juga, ini kan fx nih, ini kan fx nya sama dengan 2x plus 2 per x plus 1. Ini kan ini bisa disederhanain kan, jadi gini, 2x plus 1 ya kan, per x plus 1. Nah, ini kan x plus 1 per x plus 1 ini bisa bisa dicoret ya, bisa dicoret kalau x-nya nggak sama dengan min 1. Soalnya kalau misalkan ini x sama dengan min 1, ini jadi 0 per 0, ya kita nggak bisa coret itu, nggak bisa langsung dicoret. Ya kan, ada bedanya apa antara nggak ini nggak cuman maksudnya ini di sini x ini kalau negatif 1 dia akan jadi 0 kan. Nah, ketika jadi 0 per 0 itu kan tidak terdefinisikan, jadi kita tidak bisa langsung mencoret x plus 1 per x plus 1 ini jadi sama dengan 2. Tapi kita bisa buat seperti ini nih, fx sama dengan 2 di mana x-nya tidak sama dengan min 1, seperti itu kan. Kalau x-nya sama dengan 1 gimana efeknya? Tidak terdefinisikan. Tidak terdefinisikan. Tidak terdefinisikan. Di mana x sama dengan negatif 1 ya. Atau kita bisa buat grafiknya. Grafiknya kayak gini. Ini kan x, ini fx gitu kan. Untuk x yang tidak sama dengan 1, dia sama dengan 2. Kalau misalkan ini 2, 2 ini 3 gitu kan, ini 1 gitu. Nah, x sama dengan min 1 di mana, di sini nih. Jadi pada saat x tidak sama dengan 1, kalau x sama dengan 1 ini x tidak sama dengan 1 aja dulu ya kan, 2 kan nilainya gitu. 2 sama jadi 2 2 2.
X-nya ini X yang positif 2, 2, 2, 2, 2, 2. Nah, pada saat mendekat, pada saat negatif 1 X-nya, nggak ada dia kan. Terus lebih kecil lagi X-nya, lebih kecil dari negatif 1, 2, 2, 2, 2, 2, terus gitu kan. Cuman pada saat negatif 1, dia nggak ada nilainya. Jadi pada saat, jadi limit X mendekati 1 kayak gini kan. X mendekati 1 dari sebelah kanan gitu ya. Terus X mendekati X mendekati negatif 1 dari sisi sebelah kanan dan X mendekati negatif 1 dari sisi sebelah kiri. Nilainya berapa ini? Ini kan mendekati, dia mendekati ke harga fx yang 2, harga fx nya 2 gitu. Jadi limit x mendekati negatif 1 dari 2x plus 2 per x plus 1 ini kan sama dengan 2. Nah gitu, ini mungkin ada, kalau kalian di kelas kalkulus kalian nanti dosennya kasih tahu ada cara yang formal gitu untuk nyelesain. Pokoknya kalau di kalkulus itu kan ada cara formal, kayak kalian harus nulis, ditanyakan gitu, diketahui dan seterusnya sampai dapat jawaban. Tapi ini cuman di sini saya cuman nunjukin kira-kira seperti ini gitu kalau untuk mengerjakan limit itu. Maksudnya dari limit itu kayak gimana? Kita lanjutkan di video selanjutnya ya, latihan soal berikutnya. Terima kasih.